Pemirsa, buntut klaim asuransi gagal bayar kantor asuransi jiwa bersama Bumi Putra 1912 Palembang didemo puluhan nasabah. Puluhan nasabah ini menuntut pembayaran klaim pemegang polis yang tidak terbayarkan. Buntut gagal bayar klaim asuransi sekitar 70 orang nasabah asuransi jiwa bersama Bumi Putra, wilayah Palembang, melakukan aksi demonstrasi di depan kantor AJB Bumi Putra, Palembang. Aksi demonstrasi di depan gedung AJB Bumi Putra yang didominasi ibu rumah tangga ini berlangsung dramatis. Para nasabah membawa uang logam sambil menangis dan dihamburkan di depan kantor AJB Bumi Putra 1912 Palembang. Para nasabah ini menolak pengembalian klaim polis dikenakan penurunan manfaat dan meminta agar klaim polis dibayarkan 100% tanpa potongan. Bahkan terjadi perdebatan saat dilakukan mediasi antara nasabah dan manajemen AJB Bumi Putra 1912 Palembang. Kita menabung itu untuk biaya pendidikan anak-anak dengan harapan bisa dipergunakan pada saat anak mau sekolah ataupun kuliah. Tapi kami sudah menunggu 4 tahun tidak ada berkelanjutan. Saya berharap kepada direksi, Kanwil dan sebagainya untuk bisa mengerti aspirasi kami sebanyak-banyak ini. Untuk bisa mencairkan uang kami 100%. Jangan hanya janji. Saya mau menuntut hak saya. Saya sudah habis kontrak tahun 2016. Dan saya harusnya 2018 sudah menerima. Tetapi ternyata tidak turun-turun. Ketika saya cek klaim poin, katanya sudah dibayarkan Mei 2020, tapi saya tidak merasa ditransfer sebanyak 80 juta. Hingga saat ini nasib nasabah asuransi tertua itu terkatung-katung dan tidak ada kejelasan. Para nasabah ini akan terus aksi demonstrasi untuk melakukan upaya pengembalian hak mereka. Demonstrasi kali ini adalah demonstrasi ketiga kalinya dalam kurun waktu triwulan pertama pada tahun 2023 ini. Dari Palembang, Muhammad Riza Fahlevi, iJuice melaporkan.